kayak gitu. Tapi bukan pelanggaran, bola dikuasai oleh pemain dari Cinimus. Bukan. Masuk dulu. Ini dia Dani, pemain yang baru masuk dari Lekar, pendek, gimana? Gimana? Berhasil melewati satu pemain Dani, umpan ke tengah, dipotong oleh nomor punggung 4, ada nomor punggung 7, coba umpan pendek, nomor punggung 10 dari 7, masih ada pendek pertahanan dari Liga Mekar, Sarah Gober, berhasil dikuasai kembali oleh pemain dari Cinimus, pendek saja ke sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Liga Mekar FC, nomor punggung 10 berhasil menguasai sang kapten dari Cinimus, satu namun saya bukan pelanggaran. Umpan pendek dilakukan, Iman menguasai bola, terjatuh kembali, terganjal oleh nomor punggung 7 FC. Dan dilakukan oleh saudara Dani, coba mencari teman, sudah lakukan Yasir yang dituju. Ini dia saudara Yasir, coba melewati dua teman, diganjal dan menghasilkan tendangan bebas, pelanggaran dilakukan. Sementara tidak menyisakan pemain di belakang yang ditempel ketat oleh Sri Bilang, sudah lakukan ada perputar bola ataupun sebuah bola di ini dia jadi pendek saja Bilang, sayang sekali Bilang sudah berada dalam posisi offset. Nomor punggung 6 menguasai bola, pendek saja nomor punggung 7 yang dituju, ini dia nomor punggung 7 coba umpan ke tengah namun ada Dirja. Tolong, direndam. Sportif, firefly, sebagaimana perjanjian kita. Ya, pemain jangan terpancing, yang lainnya sudah. Yang lain jangan terpancing, firefly, ya. Sportif. Sekali lagi yang kita cepet yang
Untuk menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh nomor 7 mengambil tendangan.